Oke, kita isi sampai full. Nah, sekarang udah penuh. Lanjut ke pemberian pasir. Di sini saya pakai gelas ya, biar cepet gitu. Biasanya kan suka pakai sendok ya saya. Nah, di sini saya coba langsung pakai gelas biar cepet nih. Nah, udah langsung keisi. Oke, kita nyalain mesinnya dan lanjut ke video review. Oke, sebelum lanjut ke video review, saya mau ucapin banyak terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia nonton di channel Queen Art Aquatic Design. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Satu dukungan dari kalian sangat berarti bagi kita di sini. Oke, sampurasun.